sebenarnya udah lama, udah 2 tahun yang lalu, cuman ada sempet takut sekitar ya 6 bulanan lah. Sebelumnya kita main cuma di tempat-tempat temen ya, terus begitu kita kebetulan ada teman di Gimol nawarin gitu. Bedanya apa main di Gimol di tengah masyarakat dengan mungkin di tempat-tempat komunitas tertentu, mungkin bedanya apa nih di Gimol ya? Yang jelas perbedaannya kan orang luar bisa ngelihat gitu. Oh, gitu. Sedangkan untuk komunitas antar komunitas sendiri kan cuma kita aja.